Hai, right, selamat ke YouTube. Jadi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, perkorang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Josh Pereira Diaz sertai Kerala Blaster dalam saingan India Super League musim 2001-2022. Bekas penyerang Johor Darul Ta'zim, Josh Pereira Diaz akan kembali dalam saingan bola sepak Asia apabila bersetuju untuk menyertai kelab dari saingan India Super League ISL, Kerala Blaster. Menurut laporan dari sebuah portal, Kerala Blaster sudah pun melengkapkan perpindahan masuk Josh Pereira Diaz sebagai pemain import ketiga mereka musim ini selepas pemain masuk Andrian Luna dari Uruguay dan Esnes Sipovic daripada Bosnia Herzegovina. Dalam laporan itu juga menyebut bahawa Josh Pereira Diaz berjaya mendapatkan pelepasan dari kelab beliau sebelum ini untuk membolehkan menyertai Kerala Blaster sebelum sepak mula musim 2021-2022 yang akan berlangsung pada 9 November 2021 nanti. Pemain yang berusia 31 tahun itu asalnya memiliki kontrak hingga bulan Disember 2021 bersama dengan Atletico Platense. Tetapi kelab bersetuju melepaskannya untuk menandatangani kontrak satu musim bersama Kerala Blaster. Sebagai rekod musim 2020-2021, Kerala Blaster menamatkan saingan Liga Super League di kedudukan kedua tercorot di mana mereka mampu mencatatkan 3 kemenangan dari 20 perlawanan. Bagi mempersiapkan pasukan menjelang aksi musim baru, pihak kelab telah mula mengadakan sesi latihan pramusim di Gua sejak 30 Julai lalu di mana seramai 29 pemain telah menyertainya. Pemain-pemain yang baru ditandatangani akan dijangka untuk turut menyertai sesi tersebut sebagai selepas tiba di India nanti. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.